Kita gimana? Masih jam 4. Tak soalnya kenapa aku pakai baju Melayu hari ni? Itulah sebenarnya aku yang nak kena hari Jumaat. Tak, bukan laju. Kita tak boleh move on. Orang-orang cuba. Tak, tak payah pergi jamek lah. Jom, kita nak turun tu. Turun situ? Cuma tak berhenti cari masjid jamek. Bukan senang lah dalam dunia. Dah tak ada orang yang paling best. Eh, betul lah belah ni. Sini ke? Kau nak pergi dalam dalam mereka? Nak tengok. Jalan, the right jalan. Yes. Itu je lah. Lepas tu pusing lah, pergi train. Balik ke? Apa plan lepas tu? Dataran Merdeka, lepas Dataran Merdeka, kalau nak pergi ambil. Memang kena jalan nak arah tu pun. Lepas tu, terus pergi Bukit Arizah. Tak, ya. Boleh pergi Bukit Bintang. Boleh pergi Bukit Bintang, Masjid Jamek. Bukit Bintang. Lepas tu daripada Bukit Bintang tu, kita jalan sikit naik train warna hijau tu pergi ke ni, TRX. TRX. Oh, nak pergi TRX ni. Kau pergi Merdeka ni dulu. Ha, memang pergi Merdeka dulu. Tak pun pergi. Tak pun macam ni. Habis Merdeka tu pergi 101 tu. Lepas pergi 101, pergi Royal. Habis Royal pergi TRX. Tak ada lah pun. Merdeka. Kau orang wanted tak? Ya, sebab tak siap lagi. Apa yang duk cucuk tu? Haa, pengen dia tu sampai. Eh, siap dah ke? Okey, pergi Dataran Merdeka. Aku pergi ke 101. Pergi ambil laptop. Lepas tu pergi TRX. Nampak ke tak? Tunjuk dalam kereta je. Haa, tu. Begitu ke sampai? Aku kena kata. Tak, kalau dia nak ambil gambar, tak tahu macam kau nak pergi ke arah mana. Yalah, pergi lah. Merdeka ni macam boleh pergi terus ke Imbi tu. Naik hijau ni kan? Atau hijau tu. Terus guna hijau ni. Ha, boleh bintang. Boleh jalan lagi pergi Imbi tu. Ya. Bintang ni. Bintang jauh je. Tadi MRT kita okay. Nampak. Turun kat Masjid Jamek, pergi Dataran Merdeka. Dataran Merdeka cross sungai, aku rasa ada sungai kat situ. Ha. Pergi ke Pasar Seni. Pasar Seni naik train, pergi ke Merdeka. Keluar kejap, tengok ambil gambar. Masuk balik. Jalan balik ke Loyan. Loyan, keluar, masuk balik. Cuma pergi ke TRX. Lepas tu? Masuk balik pingsan. Where's my beer in this story? I don't see my beer. Dekat loyat tadi mesti ada. Will be arriving within 2 minutes. Kenapa KTM dia tak buat macam ni? Sebab dia tahu dia tak mampu. Dia tak mampu. Dia lah train. Train paling lambat di Malaysia. KTM lah. Kereta api terlambat Malaysia, KTM. Aku penuh untuk 4 train lalu tak boleh naik. Huh? Penuh. You send me, aku kan macam ada satu bulan tu every Friday you send me kan. Ada 3 kali aku tunggu, tak klik tak. Penuh. Lala kau kata, lepas tu berhenti coach perempuan, apa peduli lah aku tak dapat dah. Masuk aja lah. Dia bagi tahu waktu nak sampai. Tapi sebenarnya tak ikut pun. Dia macam dia suka hati. Dia rasa dia nak datang. Masalahnya kan daripada dulu, 20 tahun dulu sampai hari ni macam tu juga masalah. Dia macam tak pernah naik. What? Padahal kata api tu dia trik. Aku bukan pakai coal pun. Oh, kita patut. Alah, jauh. Kita patut. Kan. Lupa. Benda ni macam tak panggang sangat. Tak, sebenarnya kita nak duduk depan sebab dapat view cantik. Sebab dia tak ada driver. Woi. Masuk dulu. Ada. Alah.
Padahal bukan kita dah kata ke? Kita nak benda ni. Okay, next time kau kena dapat kat tempat tu. Masa tenggelam apa kau tahu? Yang hujan dan tuan-tuan tu. Apa kasih? Ya. Yes. Ya. Weh, kau tipu aku. Tak kenapa turun kena bagi bergerak. Cuba kau terang kat aku. Sana yang gerak. Selamat. Oh, mari review. Ini station LRT Pasir Jamek. Ada Family Mart. Yay. Ada happy things. Hai. Sekali ada sofa tu hitam. Kalau ada memang aku cekik. Of all the time nak ada. Es krim hitam tu ada ke? Hitam tu ada. Ke memang tak pernah ada? Habis. Oh. Oh, bila ada? Yang aku ajar es krim. Oh, okay. Berapa? Ringgit apa ya? Setan. RM5. Ya? So foto tu memang tak ada. Esok baru semua orang ada. Betul. Ya. Kan aku tanya? Sebab serbuk bancuhan dia tu dia distribute semua sentak. Eh, sini atas. So esok kita serbu Family Mart lagi lah. Sebab aku tak dapat lagi so foto tu sampai sekarang. So foto hitam tu. Oh, hitam betul. Oh. Berapa kali dah pergi? Yeah. Dah 3 minggu tak dapat. Bismillah. Sekejap, kita pergi mana? Aku tak tahu. Memang keluar dataran ni. Jalan surai dataran mereka sini.
Okey, sekarang kita akan ke Dataran Merdeka. Ah, sambil tu minum. Berapa ni? Green tea. Sebenarnya tak ada. Dia ada mesti cakap something. I used to know, sekarang dah lupa. Kita exit. Lati. Masih jamik. Kemudian cari exit yang mengarah ke Jalan Tuan Razak ataupun Dataran Merdeka. So keluarnya nampak lah. Ada OCBC Bank. Lemak-lemak yang penting. Itu ke masjid lah. Kenapa aku tak nak pergi? Serius? Kenapa cantik sangat? Masjid tadi pokok kurma. Masjid tadi pokok kurma. Okay, okay. Boleh masuk dalam to-do list sebab aku tak nak main situ. Tak masa banjir tu, banjir semua ni. Tutup semua kereta. Dataran Merdeka di sini? Oh, sini ke? Oh, sebelah sana. Okay, so kita kena lintas lah. Kena tak suruh aku pergi masjid tu sebenarnya? Boleh tak kita masuk masjid tu sekejap? Sebab aku nak tengok. Jangan, jangan, jangan. Anda akan dilanggar. Sebab ini Malaysia. The very accident happened on pedestrian line. Kita masuk masjid tu, Sian. Aku nak just nak tengok sikit. Tak, serius. Tak pernah semayang kat situ. Tak tahu. Aku rasa masjid dia masih yang masuk. Itu azan tu. Dalam mereka yang berdiri tu. Oh, itu pun tak tahu juga. Bolehlah. Sekarang ni siapa yang belancong? Dia kena tekan ya? Tekan ya? Okay, kat Malaysia lintas je walaupun merah. Yang penting kau dapat apa yang kau nak. Okay, masjid jamik, masjid jamik. Tapi tutup. Tutup ke? Wow, masjid ni pokok kurma. Serius? I saw photo. I just want to saw photo. Kenapa? Kenapa aku tak pernah datang sini? Why? Padahal aku selalu cari masjid tu semayang kot. Oh, visitor. Eh, Jen kalau mai kena pakai telekung ni ya. Tapi dia tak pink ya, at least. Cantik. Oh, okay. So, serius tak pernah, tak pernah datang? Kurma ni tak ada buah sebab dia ada jantan betina. Kalau dia jantan macam mana? Okey, masjid ni tepi sungai. Ada payung. Eh, bukan Dataran Merdeka tu kat situ. Ke boleh tembus? Itulah, kan? Dataran Merdeka ada bendera kan? Sungai, whatever that is. Longkang besar. Sungai lah. Sungai lah longkang besar.
it's gonna take a while sebelum air naik. Oh, dia punya canopy ni, dia boleh buka tutup. Weh, Jepun tu pakai kafe kat. Eh, kau aku yang paling decent aku pakai. Sebab aku pakai Melayu kan. Okay. Alright. Tapi kita tak masuk sebab waktu semuanya datang ni. Tapi tak apalah, dia tahu. Kat situ rupanya. So, dataran. Oh, selfless, selfless. Selfless, selfless. We need to selfless. Boleh lah. Yup. Hmm, macam menarik. Ni ke? Okay kot? Yeay. Itulah, telefon aku dengan buku budak-budak ni pun. Tak tahu kenapa. Dia macam bulu tapi tu. Kan? Dia ada dua bunga. Cuba tekan nama Latin dia apa? Phoenix. Tak ingat. Nama belakang ke? Betul ke Phoenix? Kan? Tak, Phoenix tu betul lah. Phoenix kan? Phoenix tu betul. Phoenix tu betul. Kurma. Dia macam dia tak boleh nak air satu. Aku tak tahulah sebenarnya. Dia macam dia kalau dekat Amerika dia ada jenis dia. Walaupun aku rasa kurma tu datang daripada tempat. Dia macam dia dia punya variety. Dr. Lefera. Ha. Dia seorang je lah. Maksudnya dia satu-satu. Dia satu, dia satu, tapi bila kau tanam dekat region, dia macam dia buat panggil sendiri. Mungkin sebab cuaca. Right. Dalam sejarah. Eh, kejap. Kenapa dia cakap dalam sejarah? Oh, tak ada apa. Itu just some exhibition. It's okay. So kalau aku nak pakai jubah tu boleh juga kan? Terry, siapa kau tak kasi suara pendek? Kadang aku, you join that Japanese pakai cafe card. Tak, aku suruh dia pakai selekong tu lah. Ambil ni. Ah, ada banyak kurma dia. Itu bukan pokok yang aku nak ke? Dah berapa kali dah jumpa pokok ni. Aku masih tak dapat benda dia. Why? Why? Nak ni? Somebody tolong ambil gambar ni. Kawasan ni. Kurma dengan kanopi ni. Nampak macam ada jalan tembus kat belakang ni. Mungkin boleh pergi dataran mereka ikut belakang ni. Tu dah tu Sultan Besamat punya Moroccan kan, tu. Kan, tu lah. Jom. Tu lah. Tu lah. Macam buat tanam. Weh, dekat sini lah kita patut buat ni.
Kan? Ni, this is the place. Boleh lah. Physio next for test one here. Klik kita ikut dia. Kenapa aku tak nak kutip sampah? Eh, boleh lah. Macam boleh masuk eh. That's interesting. Who know? Ada jawapan tak kat belakang ni? Eh, boleh ke? Dia macam tengah buat kerja. Boleh, 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 boleh. Ha, ini masih tadi. Okey, dia tak boleh tembus. Kau boleh tembus sebenarnya? Tak boleh. Eh, boleh lah. Cuma ada pintu kaca. Daripada masjid dalam tu sebenarnya boleh keluar. Sampai pintu kaca. Alah, kau kau lalu yang keluar. Apa dia boleh tu? Sama dia ambil, ambil tu. Whatever that is. Oh, itu. Kenapa aku pakai sepeda tak nampak? Oh, okey. Ni ha tulisan tu. Ini ini Arab dia. Ya Allah, siapalah ajar putih atau putih. Pula. Alright. Ambil nama ni. Nama dia Colonial Walk. Mana kau? Wait, Afi, apa tengah film benda? So, nama jalan ni ada dekat belakang Masjid Jamek, tapi tak ada tembus Masjid Jamek, kena pusing juga ke tepi Masjid Jamek, datang ke belakang. Nama dia Colonial Walk. Walk ke? Macam jambatan je. Oh. Janganlah, kalau aku cerita nanti aku ambil kerja dia. I'll get her job for sure. Ha, gay bang, gay bang, gay bang. Sebenarnya kan, Jamek selesai pakai baju cerita Adam. Dia tiba-tiba kan, Safa Syah tiba-tiba ada go hero kan tu. Macam kau puan dia, kita kat mana? Ah, Safa Syah. Yeah, yeah. Wih, tu cantik. Apa tu? Bukan lukis, bukan, nampak ada macam tangga-tangga. Ke 3D? Selfless, selfless. Come people. Selfless. Topi aku ni. Apa nama sungai ni? Bukan longkang besar ya. Ui, ini macam kat London tu. Steam, steam apa? Pemanasan. Blue apa? Blue butterfly. Sungai ni tu. Tu Adam. Ada Adam kat sini. Aku rasa dia dekat satu dongeng baru. Kau kan macam cerita, kenapa lah cerita dia ada Gohira? Kita kat mana? Blue River? Tak mana Blue nya? Dia malam-malam dia ada lampu warna biru. Okay. Yang suara sasap. Haa, kita pun dah ambil Wilfing kan ni? Eh, tak payah pergi dah lah. Kita dah nampak dia. Kan? Bukan nak pergi berkeliling jalan. Tapi tak siap lagi. Orang panggil River of Night. River of mana Night? Apa? Sampah. Dah sampah. Apa kata kita wifi kan tu? Aha. Nampak tak? Nampak tak? Ah, nama dia River of Life. Ambil ni. I want this. I want this. Mungkin boleh bawa Andy datang sini. Ya. Sebab nak jadikan satu tempat je. Tak payahlah bergerak macam. Ini tempat ni kan tertik. Yes. Cover semua. Kan macam nak cover semua. Itu
tu kan? Dewan Bandaraya yang kutip sampah kan? Dia fikir kan? Kan? Kutip sampah kan? Bosannya bendera. Kita tak pernah ada gambar bendera dengan bendera Malaysia. Eh leh, kata orang. None of you tahu ingat apa lagu UPM kan? Ada. Aha, ada. Ah. Aku tak ingat waktu combo yang ni. Kan. Combo dua kali je. Okay, kita cross untuk ambil gambar ni, lepas tu cross balik. Oh, dia dah buat. Tekan. Wait. Bangunan Sultan Bersama, ingat kan dia perpustakaan Sultan Bersama kan? Kalau jalan dengan kereta, tak jumpa all the colonial walk semua tu. Kenapa dia berhenti? Itulah. Where the slow way? Dah, jalan. Eh, sekejap. Weh, kalau orang bawa, apa, wheelchair macam mana? Tak sempat. Kau ambil kat sini, bawa cantik. Tak apa kan pijak rumput? Boleh je. Inilah bangunan. I used to think benda ni adalah stesen kereta api. For some reason. Tak tahu kenapa. Oh kan? Eh. Kau kereta api kat tempat lain sebenarnya? Aku ingat benda ni kereta api. Sebenarnya benda ni apa? Ah, ambil gambar sini. Nampak dua-dua. Nampak apa? 101 tu? Dengan nampak benda ni. Cantik je bendera tu kipar. Macam mana? Nampak? Besarnya bendera Malaysia. Is this parliament? I don't think this is parliament. Nampak macam parliament? Bangun Rasulullah sama nak. Jangan ambil cerita dia. I want the story. Apa bendanya? Fungsi benda ni? Somebody tell me, in essence. Woi, belakang kau tadi tu dah lama dah sungai ni. Kelang River. Lepas tu dia intersect dengan Gombak River. Ah. Ke ni mahkamah? Tak tahu. Dia cuma cakap iconic building. Ni, today, Sultan Bersama building not only the enjoy grandstand view of the welcoming Padang Film, but the building itself, backdrop. Backdrop je fungsi dia. Untuk hari kemerdekaan. Nah, tu je. Tu
Oh, inilah Dataran Merdeka. Ini Dataran Merdeka. Ini je lah bendanya. Macam besar padang sekolah. My school football field je. Okay, okay. Kita tak payah pergilah kat mana sebab kita dah nampak dia. Nani, Nani. Dia macam ada ada significant moment berlaku kat sini. Dunia chat dengan vibration. Alah ya. Kalau benda ni significant, kenapa buruk sangat pelik dia? Tak terjaga. Kan? Tak ganti. Kan dengan rupa rumpanya panggil sepul. Tu kan kerja dia ke? Anti rumpai. Tu batu-batu dalam tu. Siapa? Baru baru nak nampak. Bukan selalu korang tak pay attention ke all this kind of thing. Okay. So kita boleh cross. Jom cross. Jom cross, jom cross. I want that story. Tolong ambil, tolong ambil. Batu tu. Batu story tu. Warna coklat tu. Ke tu buat ya, takkanlah batu nisan kan. Macam bangunan ni dah mati dah. Ni tombstone dia. Ada orang ke? Hai. Penjaga bangunan. I want this. So kita patut tanya kat pakcik ni sebenarnya fungsi dia untuk apa dah bangunan ni? Ah. Ah. Pakcik. Nak tanya sikit lah. Bangunan ni dah tak ada fungsi ke? Dia just untuk maksudnya dia tak ada apa-apa dah ke? Maksudnya ada pejabat dalam ni? Pejabat pelancongan. Pejabat pelancongan. Tapi memang orang awam tak boleh masuk kan? Oh tak tak. Untuk government staff dia lah. Oh maksudnya Kementerian Pelancongan ada pejabat kat sini? Ada pejabat menteri. Oh, oh menteri pelancongan lah? Oh, dia tak ada percaya. Oh, kan? Bukan kat Ucah Syah ke? Haa, dia orang buat kat sini. Dia buat menteri. Tapi dah tak selalu masuk lah. Ada-ada maklum, ada musyarah ke, ada apa. Oh, maksudnya dia bukan muzium lah? Bukan. Kan? Muzium tu yang depan tu. Muzium kristal tu kan? Haa, tu yang depan. Oh, lepas tu ingat. Ujung tu. Oh, okey. Tu, tengok dah tu dia. Belum, baru jalan nak pergi ke depan ni. Tapi tak tahu lah boleh masuk ke tak boleh masuk kan? Cuba drive dulu. Yang boleh masuk museum tu dengan galeri orang tu yang owner tu pilih. Ah. Boleh masuk yang pejabat depan tu pejabat pejabat berapa perpekan. Apa maksudnya museum tu sebahagian pada bangunan ni? Lain. Lain. Dia lain. Tapi bentuk tu. Tapi bentuk macam. Betul betul betul. Oh okey maksudnya memang tempat pejabat apa pejabat pelancongan lah. Dia di bawah Kementerian Pelancongan. Jabatan Warisan Negara. Kementerian Pelancongan. Okey okey. Sebab tak tahu orang tanya apa fungsi bangunan ni. Orang ingat dulu ni mahkamah. Ah betul aku cakap dulu ni mahkamah. Mahkamah Kuala Lumpur. Tapi setelah pindah ke Jalan Besar. Mahkamah Kuala Lumpur sudah pindah ke Jalan Besar. So sini semua dia buat pejabat kerajaan ni. Kita ada sini blok A, sebelah tu blok B. Masuk blok B. Oh. Dua blok lah. Oh okey okey. Sebab itulah kalau yang masuk ni pun ada ada urusan ke, ada syarat ke, baru orang boleh masuk lah. Kalau tak memang orang awam memang tak boleh masuk. Oh ingatkan dia macam muzium. Macam tu, okey bukan bukan ya. Tu lah dia tulis kat situ. Sebab bangunan ni memang daripada dulu lagi dia ada dah.
Itulah. Kena gambar keluar boleh lah. Ha. Eh, tak apa. Just nak tahu aja apa fungsi bangunan ni sekarang. Ada ingat cecek kereta api. Yang kami tahu tu sini semua dulu itulah makaman. Okey. Terima kasih bang. Apa nama bang? Aris. Boleh try tengoklah museum. Itulah nak jalan dah. Tengok. Okey, terima kasih. See, you get free story. So Kementerian Pelancongan, satu pejabat dia dekat sini. Pejabat penerangan pelancongan. Okey. Ada dekat Putrajaya. Kementerian Warisan Negara. Ada rupanya nama kementerian tu. Warisan sungguh. Tak apa-apa, cerita negara sendiri tak tahu. Tapi macam terbiar, kesian lah. Banyak je bangunan dekat Malaysia yang terbiar. Macam, apa tu? Tengok cerita Crazy Rich Asian tu. Walaupun cerita tu macam dekat dekat Singapura, tapi sebenarnya shooting ni dekat Malaysia. Ini ke? Dia kata muzik tak selalu? Ya, apa kata tangan ni? Ini kemana tangan ni? Sekejap. Jabatan Warisan Negara. Ya Allah, nama pun macam nama opah-opah lah. Macam the moment you get in there, you are part of the relic. Kan? Okay, mari cari tekstil tu. Sebelah ni ke? Dia kata kat sebelah ni, bangunan ni. Dia ada A, ada B. Okay, yang ni lah kot. Kan? Given my luck. Itu boleh masuk. But I don't want that. Ini ke? Macam museum je. Tu, tapi tu masih setengah renovate. Oh, tepi tu. Haa, tepi. Okay, itu adalah Museum Tekstil Negara. Tapi nampak macam tengah di renovate. Kan hijau-hijau tu masih renovate lah kan? Dibuka seperti biasa. Apa dia cakap? Dibuka seperti biasa? Ah, open lah. Kalau kau kecil baik kan boleh stay biasa. Yes. Ada. Kan semua sebelah sana. Semua dekat sini. Area sini. Macam rosak benda ni. Rosak ke? Kau boleh je. Boleh je. Pejabat Pusat Kereta Api Lama. I want this. Itulah cakap ada kereta api kat sini. I think museum ni tutup lah.
Betul. Kejap. Dibuka seperti biasa tapi masalahnya. Ini buka ke tutup? Buka ke tutup ni? So, tutup lah kan? Tutup setiap Isnin. Tutup! Can I say, given my luck? Oh, setiap Isnin pertama setiap bulan. So, now, today. Hari ni lah, of all the day. Of all the day, of all the, macam throughout the month, now. What's the odd hari Isnin is the first day hari ni? Macam. Hari Isnin the first, yeah. Satu bulan tu. First Isnin dalam satu bulan. Pun kena. Give my luck eh. Dia masih akan kena ke? Okey, tak apa, kita tak masuk. Eh, kita tahu Muzium Tekstil Negara ditutup pada hari Isnin pertama setiap bulan. Dan hari ini adalah hari pertama Isnin bulan Julai. Sometimes people wonder why I am so unfortunate. Maybe kita boleh datang sini ke sebab this is one of the agricultural produce. Tiga asas kehidupan. Makanan, shelter, fiber for clothing. This. Yeah, sebab agriculture produce food and fiber. Yep. And this adalah salah satu produk agriculture yang orang tak highlight. Forestry. Semua. Pernah ke korang belajar ada any subject highlight about fiber, about textile? Dia hanya highlight makanan je kan? Ah, tapi sebenarnya pertanian, fiber. Okay, kita pergi mana ni? Somebody tunjuk jalan, mana nak pergi train? Train mana yang paling dekat? Kita tak boleh balik train yang sama, dia mesti ada train lain. Itu yang dia tanya tadi tu. Apa? Lukisan. Oh. Tapi aku nampak dia warna hijau. Warna coklat. Sungai Kelang. Eh, boleh masuk orang ni? MRT. MRT gini. I think itu Central Market. Maksudnya pasar seni depan tu je lah. Itu Masjid Jamin tadi. Itu pasar seni. So kita balik-balik pakai pasar seni lah. Jom. Nampak station? Ada station tu? Ha? Lalu sini lah. Sungai Kelang. Jalan tengah tu buat apa? Panas? Jangan tengok bawah, nanti kau stres. Eh, kita dah macam dekat lah dengan 101 ni. Ke sebenarnya kita kat bawah dia dah. Ni lah bangunan ni. Itulah Central Market, pasar seni. Warna biru tu. Itulah, di
Trainnya, I think ada satu train kat situ. Train pasal sini. Tutup ke? Tutup ke? Alamak, jalan tu tutup. Halah, jalan mati. Cis. Okay. Kata kalau nak bagi maki ikan boleh. Mana? 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 Arowana. Oh, so ikan ni adalah anti stress bila kau dah jumpa jalan mati ke depan tu. Bosan. Eh, ikan ni warna hitam lah. Lepas tu dia ada misai. Arowana. Bapa besar ni ikan tu? Oh, ikan ada misai. Alamak, jalan ni tutup lah. Kau tahu sebab apa tutup? Tahu dah sebab apa tutup? Sebab tak siap. Apa? Apalah Malaysia. Padahal jalan ni dah cantik kot. Oh lah. Ada siapa-siapa volunteer nak dibuang ke bawah? Sebenarnya dalam Sungai Kelang ada banyak hidupan, nampak oh. Banyak gila. Kita ikut jalan ni lah. Jom. Dia ada side. Oh, aku tahu. Untuk mengurangkan stres, kita masuk dalam central market sebab nanti aircon kuat. Eh, ada dinosaur mati. Ada dinosaur mati. Kan? Kau dia lemas. Inilah line telekom. Tengok dia cakap apa? Fiber optics punya laluan. Sekarang fiber optik lah, dulu kau fiber optik lah, kabel biasa je. Remember we saw masa pergi dekat tu? Kan different cables. Dalam laut paling tebal. So ni. Apa nama benda ni? Stesen aras air dan hujan. Lebuh Pasar. Ni nama tempat dia. Di bawah JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran. Korang kerja pertanian, ini antara korang punya kawan baik, JPS. Kenapa ni? Mad Wave, anyaman gila. So, siapa nak masuk? Masuk belah sini, lepas tu kau keluar. Okay, kau kena keluar kat sini. I need someone untuk dikorbankan. Tu off. Ya. Lambat. Video kena tinggal. Tak sanggup tu, tak boleh nak pelok. Tak boleh nak keluar. Pusing. Kenapa benda ada render di tengah jalan? Nak bagi orang main. Oh, keras. Right. Dia tak adalah lembik sangat kan? Dia macam bagi kau harapan palsu sebenarnya. Oh, aku tahu. Kalau kau cemas, kau boleh keluar kat sini. Macam panic exit.
dia masih emergency exit. Kalau kau dah cuma nak tanya luar kan, aku lekas tu. Tapi kalau rasa IQ tinggi, teruskanlah sampai exit. Met with. Okay, nampak macam boleh masuk ikut situ. Eh, tapi satu market kan? Haa, nak masuk satu market. Ini macam lintas jalan kan? Rasa macam boleh turun ke situ? Pakcik tu nampak macam kecewa. Pakcik tu nampak kecewa. Ke tak boleh turun? Boleh lah. Kita kena lah, tak kena turun bawah. Tu, kat situ. Tak, boleh je. Jom. So, selamat datang ke Central Market. Ya. Yeah. Pasar seni. I think pasar seni ni dia ada since tahun 18 something. Maksudnya dah lebih 100 tahun lah. Lama lah pasar seni ni. Okay, ini bukan jalan depan ya. Ini ada completely jalan belakang. Tapi, well, kita dah tambah di belakang. Ini bangunan nombor 2 dia. Kalau kita lagi sini, kita pergi bangunan utama. Dikatakan sejak pandemik, ramai bankrupt ke dekat sini. I read in the news. Mungkin betul kot. Masuk-masuk dah kena tutup. Saya kata banyak bankrupt sebab tak ada pelancong. Ada nak air? Nak? Sat. I think kat... Dulu kat belakang ada kafe. Buka luar tu ada. Kejap. Pernah datang sini? Eh, mana sebab kau pelancong kan? Forever Thai. Jom naik atas kejap. Tengok. Quick look. Eh, dulu ingatlah kita datang dengan Andy tu penuh kan bawah ni. Macam-macam aja. Kan? Empat tahun dulu kan? Macam tengah ni aku ingat macam ada benda. Ada dekat kecil-kecil. Oh. So, impact pandemik membuatkan ramai small kiosk bankrupt. Okay, nak air? Mari minum. Minum. Dari situ. Tolong beli air. Mana air tu? Nah. Tolong pergi get something. Go, get whatever you want. Aduh, nampak muka sendiri. Ui, bengkak ni. Tutup lah tak kosong. Dulu kita datang Andy, macam banyak gila belakang belakang. Kedai yang sama, jualan yang sama, aku rasa nak buat Andy ni, Andy bakal terkejut. This is the impact. This is the impact. Kedai makan ni pun seorang makan. Tadi minta cendol biasa je kan? Oh. Apa benda tu?
Okay, hari ni kita akan review cendol special dekat. Setiap bila cendol ada ice cream? Eh, selalu. Itulah. Selalu. Ada, ada. Ini special lah, ice cream. Dia dekat nak ke itu. Dia aku suruh ambil. Okay, dalam ni dia ada cendol, ice cream. Dia ada kacang-kacang, jagung. Okay. Dia macam nak tanah dia buat air bagi. Dan nampak cantik tau. Dia tak ada gula. Susu ya. Susu sudah. Susu sudah. Okay. Manis dia. Terlampau. Tak, aku tak nampak cendol dia. Ni ada cendol dia letak. Gaul. Allah. Skiput tu je hujung. Lain tu semua gula. Cendol apa benda? Tepung. Yang hijau tu. Tepung. Bukan jeli. Dia tepung berat atau tepung. Tepung berat. Dia banyak. Cukup masak macam. Tahan manis dia. Cendol special. Cendol special pasar seni. Central Market. Cendol special Central Market. Mana ni kau? Tak, kena tinggal. Kalau per 10, 7 kot. Aku yang tiga tak okey. Pertama, dia manis sangat. Bukan pada dia berapa manis. Kenapa aku nak komplain dia manis? Kedua, dia kurang menarik. Kurang lemak ke apa? Kurang santai? Kurang menarik? Kurang santai? Visually, dah tu dah hampir dah kuih macam tu. Dan tak berbaloi dengan harga eh? RM1 tadi tengok macam RM9. RM8. Tak berbaloi. Ni pun naik tau. RM1. Sebab dia dapat turis. Ya. Dan dia kena make up for the loss. Doktor. Jadi aku bodoh. Kalau aku bodoh kita semua sesat. Tanya dah sesat dah. Oh, bukanlah. Apa tu? Kutu kutu. Makan penuh. Apa tu? Kutu. Coconut. Cuba search. The more I drink it, the more rasa roses. I think dia tertumpah air tu sah. Dia tak ada sangat banyak. Sebab tu dia buat ice cream tu nak bagi dia tu. Dia nak bagi fancy je. Pernah, pernah nampak ke coconut ni? Tak pernah gula ni. Ni kan coconut matang. Bukan matang. Jelly punya coconut kan? Dia natural punya. Puno. Maksud dia buat apa tu produk sebelah dia? Gula tu kena banyak. Pocket tu tak tahu. Ah, dah diukur. Oh, memang nampak kan? Tadi ukur. Bukan, dia macam isi dia tebal. Tebal tu dia tak ada air. Maksud dia ambil jelly tu untuk masukkan dalam air ke? Tak, kalau kau letak tempat area, boleh je aku tu letak kan? Masalahnya kau tak... Sebab tu rakyat Malaysia mengajar. Ada tukang ketik. Sebenarnya kan, kita kan Medi dah start buang-buang tadi kan. Dekat Indon masih lagi tak. Sebab ada orang review. Maksudnya ada blogger, YouTuber ni lah. Dia macam review tengok. Kan orang Indon kat Malaysia, review pasal Medi kat Malaysia. Nampak semua orang kat KL lah yang macam buang. Tapi dia orang macam, lepas tu ada YouTuber lain review that video. Dia kata, oh bagus ya. Buang lah. Sebab macam kat Indon memang tak. Ya lah, not only my kasut and stocking terkoyak, spek pun dah koyak. Why ah? Sudah bila dah koyak. Baru kita tadi. Why ah? Dah hilang terus. Malang sentiasa. The only thing I'm not malang, buat eksperimen. Itu je tak malang. That's a scandal on the wax. Okay, kereta api dia patut terkap.
Kita patut wifi dengan benda ni. Tu tu jalan straight ni. Jap jap. Wifi wifi wifi. Wifi. Ni. 888. Oh tak apa, nanti dia betulkan yang terbalik tu. Ya I'll go ke depan sikit. Benda ni yang pendek, dia patut tinggi lagi. Okay. Central Market, 3, 2, 1, go. Sekejap, bagi nampak bendera. 3, 2, 1, go, go. Dekat. Tak. Patutnya dekat situ lah. Takkan dia dah buat stesen baru kan? Cuba tekan map. MRT kat situ ke? Ke itu LRT? Where? Itu ke? Ha. Ke? Jom. Tu. Kau pergi mana? Saya sungai. Okey, jalan tu agak besar nak melintas. Ada pedestrian ke? Tu apa tu? Itu dia tu, pasar sedi. Alah, tapi nak tengok Chinese Street. Nak tengok Chinese Street. Jauh ke Chinese Street tu? Is it far? Tak. Oh, bila aku tanya. Is it far? meter. Okay. Dia kat sini kan? Okay. Mana? Go. Mana? No, I want to see the map. I cannot understand macam ni. Buka map sekejap. Sekejap tengok kat situ ada stesen ke? Ke tak ada kat stesen? Kalau tak ada stesen, better jangan. Okay. Kalau kita pergi this place ke sini, lepas tu masuk ke Putin Street, lepas tu boleh datang ke belakang balik. So, macam buat huruf U. Puk datang balik ke stesen. Maju cepat. Apa dah apa? Kan betul kan? Jom. It's still we're still at the point. Itulah kan? Jom. Baiklah. Ni boleh tak ni? Boleh tak? Tak boleh. Okay. Alright. Okay, mari kita pergi ke Petaling Street. Tu Petaling Street. Ataupun versi Chinatown, versi KL.
Kat mana-mana pergi dalam dunia ni mesti ada China Town. Kenapa? Sebab China paling banyak dalam dunia ni. So, pusing station tu kat situ. Kau kena tekan macam ni. Race 4. Bukan race 4 tu, itu yang ada tayar kat belakang tu. Tapi tu yang tak ada. Bukan itu ke signature kereta tu. Petani street. Ha, jalan street je lah. So mari tengok ada apa. Ada kedai bunga. Asal siapa nak bunga? Oh, murah. Dia drop in RM2. Ambil gambar kedai ni. At least aku tahu. Ada kedai bunga wujud kat KL ni. Ambil kedai ni. Ambil kedai ni. Wang Hua. Bukan Hua tu bunga ke? Hey, ada kedai. Sorry, aku nampak RS kot kedai macam ni lah. Oh, interesting. Ada bunga-bunga kat sini. Kau sebenarnya ni kedai bunga orang mati. Mana? Ini bukan zebra ni. Okay. Oh, the plan is kita pergi straight sana, lepas tu kita buat U-turn balik ke sini. But station dekat belakang tu. Jom. Again, kita masuk pada arah belakang. Dia ada pintu depan sebenarnya. Tapi korang kita tahu belakang kan. Asyik tadi masuk pada jalan belakang aje. So dah, pegang tanah straight. Okay, ada orang je bag. Oh, bukan aku kena beli bag ke? Kasut, semua dah koyak-koyak kan. Kita kan kalau nak beli bag travel, kita beli kat tempat-tempat macam ni. Yo, lapor. Dia macam ada dua level yang overlap. Dia flea market dengan Palace Street. Mungkin tempat ni akan banyak kalau hari Sabtu tu. Oh, is that babi? No. Itik. Ni peratuk ramai-ramai aku sampai. Dia beli soya. Lama tak kena soya. Ni ada Palace Street. Ni ada Palace Street. Itu dah jalan depan dia. Jalan depan dia. Tapi kita tak ikut jalan tu. Kita datang tiba-tiba kat tengah. So kita assume kita dah lalu kat situ. Go set, let's see. Dia ada jual rambutan. Is it a good idea bawa Jang dengan Andy kat tempat sini? Kan
Kita nak tengok like macam kebiasaan tourism, tourist place macam. Sebab aku tak rasa dekat UK tempat macam ni. Dia ada China Street tapi dia tak ada bersepah banyak. Selepas tu aku pun no bargain ya. Dah cakap awal dah. Dilarang bernawa. Banyaklah beg-beg hipster-hipster ni. Kan sekali lalu boleh lah. Tapi itulah aku rasa tempat ni macam buka lewat juga. Pagi ah. Pagi tak ada benda ni. So sekarang pukul berapa? Pukul 4:20. Dia baru nak buka. Maksudnya dia jenis petang malam lah. Petang malam. Aku baru tadi tu banyak kedai yang petang malam. Kedai tadi kan pukul 2 pun aku nak goreng telur. Aku teka alang-alang. Bangkit je lah buat. Okay, so barang-barang macam ni je lah ada dekat Palace Street kan. Okay. Ada supermarket tiba-tiba. Saya baik tak supermarket warmer je. Ke station lah. Anybody wants ring? Pernah datang sini? Lemah. Ya, baju yang t-shirt. Eh, benda-benda macam ni, English panggil apa? Apa nak cakap? All this. Dia bukan goodies, dia bukan souvenir. How do you call it in English? Benda-benda macam ni. Tak nak panggil groceries. Ni, tiba-tiba jual baju dalam pun ni. Eh, baju dalam pula. Suar, pendek. Kalau bahasa Melayu panggil apa? Ha, bahasa Melayu pun aku tak tahu. Dia aku tak tahu. Eh, tengah-tengah ni ada jual underwear. Sini underwear. Macam jual warna je. Basic. Basic. Apa lah lagi? Sebab dekat Thailand pun banyak benda macam ni. Tapi aku just tak sure. Even Melayu pun tak tahu dia panggil apa. Kan dia macam tiba-tiba. Barang kedua. Kind of barang. Dia macam barang random. Token, bag, kitchen, cincin. Tiba ada balang ke apa. Teddy bear, Mr. Bean. Apa? Oh, night market stuff. Boleh lah. Nak makan stuff. Topi. Dia macam baju-baju hari yang kau nak pakai di rumah. Kau macam yang murah. Kat sini ada. Apa kau berkata air tuan? Lojen. Yes. This is Lojen. Kita boleh lah purposely bawa dia lalu sini. Betul. Dia orang pergi kerja. Jen tu pergi kerja. Dia pakai seluar ni lah. Gajah hitam. Seluar tidur. Tak, dia pergi kerja pakai luar ni. Sama waktu sama eh. Dia kata dia nak message balik dengan Sarah sebab dia nak tanya apa yang kira decent tu korang. Dia adalah jumpa baju-baju dia yang. Oh, Allah kesian pun nak cakap. Aku cakap, as long as bagus sudah lah. Aku saja pakai apa? Cardigan. Kalau nak pakai dia punya singlet tu, pakai tak apa. Cuma bila panas kau tutup, bila masuk masjid kau tutup. That's all. Aku tak kisah dia nak pakai baju apa. Sebab aku patut beli topi tu. Topi aku dah tinggal satu sekarang. Topi kanguru. Kalau dia pakai seluar apa? Seluar. Apa yang tadi dia pakai? Seluar gajah. Gajah tu kan lomba.
tu dah sokong klien dah. Kan. Lepas tu kalau dia ada cardigan, cardigan tu tak fit sangat. Just nice elok je. Okey dah. Okay. This is the end of Petaling Street. Okay, at the end you'll find bakwa. Okay. Nak? Boleh. Try lah. Bismillah halal brother. Okay. Tiba ada babi nak jadi terpini kan. Weh, dah dekat. Tu nampak tu? Itu T-Rex. Nak jalan, jom. Ah, kita hari kita sini situ. Ah, tapi boleh lah. Boleh lah nak cross. Jom, jom. I think tadi seller tu banyak Chinese kan? Ah, right. Tapi banyak Bangladesh. Bangla dia ni? Ah. Okay. Korang dah jumpa ke night market dekat Penang? Kat mana yang kalau nak bawa potential? Korang cari nanti. Sebab hari tu banyak jumpa, pasar tu tak buka malam, buka pagi. Kan, dia ada waktu-waktu pula. Tapi banyak yang street food saja dia tak jual benda. Oh, dia banyak jual makanan. Orang Penang semua lapar. Nobody cares about baju, topi. We just want food. Okay, mari. Stesen MRT. Let's go. Weh, dah sampai sini lah. Sikit eh. Ambil lah gambar. Dekat kan? Kau kena ambil kat sini. Haa, apa nampak? Eh, ni apa benda? Lepas tu? Pancit. Salah lah kita ni. Kita masuk. Tak dah weh. Ha? Buffer. Aku rasa dah jauh dah kita jalan. Dekat 10,000. Kalori 840. Ais matcha tu sebenarnya tak rasa matcha. Rasa susu. Susu berwarna hijau. Macam lembu tu dah moldy. Susu dia pun bila picit kau hijau. Moldy cow yields green milk. Kita tak pernah guna train ni lagi. Yes. Cuba semua train kecuali KTM sebab itu adalah kereta api terlambat Malaysia. Mana? Tak bergerak duit aku. Duduk macam tu. Bagus kan buat scouting waktu sekarang? Like macam kalau tidak kan kita sebenarnya dah habis RM20 lah. Kan? Jimat banyak juga jimat sebenarnya. Okay, kita kena arah mana sekarang? Sekejap, dia kena arah yang betul. Dia kena arah yang betul. Kalau salah. Map. Ni tak ada map ke kat sini? Bawah situ boleh turun bawah. Kau nak pergi mana? Kita ikut yang ni kot. Aku rasa kat bawah tu decide nak pergi kiri nak pergi kanan. Aku rasa kami kena ke kajang, ke arah kajang.
pergi ke arah Kajang. Alah, what's the worst that can happen? Tunggu kanan, jangan halang orang nak turun. Kanan, kanan. Mulai. Dia tak pernah akan macam tu. Lepas nanti dia akan rosakkan sekretar. Sebab dia akan buatkan sebelah je. Tak, dia akan buatkan sebelah. Lepas semua-semua belak-belak sebelah. Tak, jangan. Okay, kita nak train ni duduk kat kepala train. Kan? Depan lah kan? Siapa-siapa yang halang kau, pijak kaki dia. Sekali ni belakang. Ada panah dia sana. Takut nanti dia berhenti dekat. Itulah. Oh, first time kita naik MRT. Nampak stesen agak bersih. Miskinnya lah aku, kena gantung. Tengok, kejap lagi keluar kaki, jari tu. Dah nampak span dah. Okey, lagi dia betul jumpa cap. Tampak boleh cabut lah sebenarnya. Muka hari tu cakap aku tukar ke lepas kuah tempurung. Tu lah. Eh. Dia masuk kuah tempurung. Bagi mata rata ke mana? So tak ada siapa nak ikut jalan ni? Sebab dia baru datang. Aeon Maluri maksudnya this is IKEA. Kan? Bukan? Bukan IKEA. Aku rasa macam IKEA kita pergi tu dia tu Maluri somewhere. Mungkin lah dekat kot. Pokren ni dekat lah. Tak, kita ada pergi tu. Aku nampak macam dia tu Maluri somewhere. Dekat dengan tu. Mungkin lah. Boleh kot. So kita tengok mana ni? Kita pintar lah kan? Oh, mereka sebelah je. UPM tak tak? Yang Perjalanan tu lalu UPM pun. Okay. Bukan lane ni. Yalah, dia lane lagi. Lain, dia ada dua pasar kan. Ni ada tak buka lagi ni? Ini yang ke sana. Oh. Kalau nak pergi IKEA, sini lah. Kau tak ada masalah. Ha ni, kita ada masalah ni. IKEA tu lagi. Okay. Negara. I think yang keluar tu. Oh. Tanda yang aku seorang je nampak tu. Dari sini boleh ke sini. Ah. Okay, okay. So I'm thinking mungkin nanti bila Andy habis Muzium Negara tu, take this to come towards here untuk jalan kita tengok. Lepas tu. Just take a LI. Tak, maksudnya before pergi LI. Kan ada 3 hours. So, kita drop kat Muzium Negara balik daripada tu. Oh ya. Pada Muzium Negara tu untuk bagi dia jalan-jalan kat KL sebelum dia check in pukul 6 lebih kat Hotel Marriott. Yes. Boleh sampai Kajang eh? Jauh kau tu. Sampai tak ada Serdang. Dah masuk. Letak dekat. Oh, orang makin ramai. Orang makin ramai. Jangan. Nanti kita tak dapat ni. Itulah. Orang balik kerja. Is it pukul 5? Ah. Kalau pukul 5, 4. Ah, 4 lah. Balik lah. Balik kerja lah. Apa sekali lagi dapat? Dah 5 lebih. Kau memang join the club. Asal pada Gang Gajah. Tapi sebelah dah tercabut dah. Tinggal sebelah. Siapa ada kat kedai? Siapa? Kenapa yang ni tercabut cantik sangat? Yang ni macam dia putus tu. Tidak, I have had these glasses since 2015. Kamu tak lama ke? 2015. 2015 kau buat apa? Masuk diploma dah. Baru masuk diploma. Ni sebaya juga. Cuma saya rasa dia. Tapi dia foundation. Foundation. Susah sikit kan? Ni lah.
di sini. Saya dapat belas. Yay. Akhirnya macam LRT susah sangat dapat kan. Masih ada minah menyemak-nyemak depan tu. Ha. Apa? Apa takut jatuh? Apa takut jatuh? Pijak kaki orang. Ya. Tak ni, tarik ni. Macam oh bagusnya, first time naik emulator tu dapat sini kan? Kita dalam tanah lah kan? Aku dengar dia cakap stesen pertukaran kereban ayam. Serius aku dengar tu. Tak serius aku dengar tu. Dia tak tahu aku dengar apa. Dia tengok? Seri petali? Macam mana jadi rebah ayam? Terowong dia lah nampak lagi cantik pada LRT. Like nampak lagi lagi besar, lagi cerah. LRT tu kan macam gelap-gelap. Ada air. Ui, ada sungai bawah ni. Ada sungai. Mungkin dia buat aquaponik sambil-sambil tu. Itulah. Ada sungai. Air bawah tu. So, naik training aku jejau macam tu. How many stop? Lepas ni. Alah, kejap je. Sebab dia MRT, dia laju lah kalau KTM. Sampai isyak nanti tak sampai lagi. Weh, aku nak kutuk KTM dari tadi kan. Tapi memang betul pun dia lembab. Sebelah. Oh, dia bagi tahu macam underground London. The doors will be open on the left. Oh, macam tu lah dia cakap. Tapi bunyi makcik lebih stres. Oh, bapak ramai orang. Okay, okay. Kick everybody. Cepat. Ya. Waktu sekarang kalau bawa kereta balik KL nak keluar motor tersekat lah. Ada. Nak juga bagi aku naik tangga. Nak juga bagi aku naik tangga. Ada lagi. Tiga. Ah.
So kena scam. Eh, exit ni macam ada banyak. Betul ke exit ni? Bukit Bintang. Oh, betul ke jalan Bukit Bintang? Pintu E. Yay, free. Oh, banyak orang jimat. Banyak orang tambah. Itulah. Sebenarnya kan kita dah jimat lebih daripada 100 lah. Sebab apa scouting waktu sekarang. Bukan kot. E, E. Pintu E tak ada escalator. Di 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 tak nak nak back escalator turun cuma tak kalau batu dah boleh melekah. Tinggi ya. Weh, kita salah. Kita patut keluar ikut belah sana. Ni kita keluar ikut pavilion. Kita salah. Kita patut keluar belah sana. Ah, korang. Tu, kita patut keluar exit tu. Oh, dah. Ha? Ni masuk dalam gila. Nak ke? Jom. Dia macam dia tayang kat aku benda ni lama dah. Jom. Jom. Dia macam jual benda-benda Jepun. Hai. Eh, kena beratur lah. Dalam ni beli wabiu. Oh. Mahal gila. Jom. Don kiri apa benda dah. Ha, tapi itulah benda. Welcome. Tapi barang dia harga dia tahan lah. So kalau korang pergi travel Jepun, lepas tu macam craving je benda Jepun, tak hilang lagi, datang kedai ni. Banyaklah benda Jepun boleh balik kat sini. Wih, macam tak anjing. Shit! Apa ni? Tak tahu. Kita kopok macam mana, salut coklat kuasa. Cookies. Kau maca. Ha, aku tengah saya maca lah ni. Muscat jelly. Premium jelly. Shine master. Tengok agak dia. Jatuh. Oh, ni macam pernah nampak kat Jepun. Sedap kat mana ni? Dia macam goreng tapi inti strawberry. Goreng ki strawberry. Kecap maca. Tengok agak dia apa? Tapi mampu ya. Ingat aku tersalah beli club night. Bukan baca rupanya pandan. Bukan kedai tu. Bila masak dia nak masak. Masak langit hijau. Padu beli banyak lah tu. Tiket Jepun dia memang ada banyak. Perisa ada satu tu perisa potato purple. Halal. Ni apa menarik? Jimban. Jom makan. $120 juta telah terjual.
1.20 juta kan? Masalahnya inti apa? Apa nak inti macam? Macam bergeram ni? Macam. Oh, kalau tulisan macam ni macam. Macam coklat dan 3 perisa ke? Matcha coklat dengan custard. Tapi rasa coklat dengan matcha apa? Coklat. Coklat. Coklat ni custard. Eh custard, custard. This is custard. This is coklat. Ni. Tengok ni, dia ada 3. Ayo. Ya, 3 warna. Coklat, matcha and custard. Balik. Custard. Jom makan ni. Jom makan ni. Tapi dia punya ni semua macam gula. Bahan pertama adalah susu. Sugar, lepas tu letak honey lagi. Macam-macam tu hujung sekali. Lepas tu tak teri halus gula lagi. Ada 3 jenis gula dia letaklah ni. Okay, I'm gonna die kalau makan benda ni. Bukan kita dah lama ke datang kedai ni sebenarnya? Itulah. Thank you. Kat Jepang kau nampak benda ni? Betul? Dia ada. Aiskrim matcha yang berintikan red bean, kacang merah. Banyaklah aiskrim pelik-pelik dia. Tengok, tiba-tiba ada aiskrim peach. Kan, macam kau pernah jumpa aiskrim manggis. Kau tak buat? Ini aiskrim bahulu. Tapi ada inti coklat. Tak tahu dia tulis apa tu. Oh, red bean. Red bean, red bean. Red bean. Itu dia red bean. Itulah. Sebab tu aku tak buat apa tu produk makanan. Kau cakap kat telefon tu. Ya, yeah, ni lah. Boleh lah, aku beli tu. Tak tahu, tujuh. Macam apa? Macam harga ada 4 je, kat sini ada 1,000. Ada satu harga dia. Oh, ni strawberry. Asyik baik tengah yang. Mana benda balik-balik? Tu dalam, aku ingatkan tadi Ezion. Serius? Nampak macam pakai Ezion mak aku. Dekat Ezion je ni aiskrim. Habis cari hak aiskrim. Macam tu petepak dia buat macam tu. Okay, ni apa? Buah pear. Pasis. Ichigo Botanical Cream. Mochi cream. Oh, I know. Dia mochi lah. Strawberry. Ni fig. Ni fig. Fig is buah ara. Oh, Botanical cream. Okonomiyaki. Okay, aku tak nak makan sebab dia ada benda ni. Kekatu. I call it kekatu. Sebenarnya dia apa benda? Ikan lah, tak boleh lah. Okonomiyaki, dia punya cara dia buat ikut region. Dia ada Osaka Okonomiyaki, Hiroshima Okonomiyaki. So, ada okonomiyaki, dia masukkan mie dalam tu. Ada yang masukkan babi punya slices dalam tu. Masih mahal? $17. Okay. Okonomiyaki? Ni sos, kau bawa ni. Tu sos? Bukan. Tak ada. Ni es krim bukan? Tak ada. Macam bawa je ke kaunter, surprise. 100. So kita datang kedai ni untuk judging dia sebenarnya. Ini apa benda? What is this? Ini sabun? Beauty-beauty, sabun lah kot. Pelikat. Soap.
Jom tak lalu. Itulah. Kulit aku kan macam. Ha? Tak, ini babi apa? Apa benda? Penguin. Masalahnya aku tak kenal dia siapa. My bag Doraemon mana? Ask my mom. Where's my other bag Doraemon? Dia dah hilang. Yang warna orang tu. Kan? Ada satu je sekarang dalam ni. Okay. Itu je. Kita nak judging kerja ni sebenarnya. Alright. Okay. Mana? You know what? I think kita boleh terus dalam aircon. Kalau kita lompat-lompat building. Rather dia lompat okay, jalan. Okay. Tadi nampak kat luar dia macam ada tangga naik atas. So kena naik atas takut. I might be wrong tapi biarlah. Dia macam kau nak singkat dari jambatan pergi ke Sungai Wang. Dan jambatan tu lalu monorail. Okay, eyes wide open, cari jambatan monorail. Yes, this is lot 10. Mana jambatan monorail? Ha? Wih! Kena lagi? Wih, kaya ke dia ni? Ada dua tingkat. Dia dalam lot 10 pula tu. Tapi dia jual barang apa? Ada babi? Weh, benda ni babi lah sebenarnya. Dia macam penguin dengan babi. Dia macam babi. See? Ya. Yeah. Babi in freezer. Kalau dia letak halal, aku kepak kedai ni. Tiba ada halal pot. Okay, mari cari jambatan tu. I think dia somewhere kat... Tadi nampak kat luar. Oh, ada kedai sushi, Pak? Lagi lah, baru. Genki sushi. Mesti mahal. Confirm. Dalam lock time kot. Mana? Ah, ni? Monorail. Sinilah. Nampak kita masuk kedai dia? Kita kena masuk kedai dia ke? Kau kena ikut itu? Ni asisten. Eh tapi mana dia tujuk sini? Ya Allah, boleh masuk. Ah ni. Tu. Tiba random ada masuk kedai baju sebab nak bagi train. Mana? Okay, laluan train dia pelik. Kau kena masuk kedai baju lalu kat macam-macam ni baru kau jumpa. Tara. Alah tak ikon. Kita bukan nak naik monorail, kita nak pergi ke Sungai Wang. Ah, lepas tu dia macam bersambung-sambung dia tu. Sikit lagi. Dulu dekat jalan ni, I think ada banyak scammers. Dia macam, dia jual gambar lah, dia jual muzik lah. Lepas tu dia minta lah pertolongan, dia kata macam, oh, wallet dia hilang, dia tak boleh balik negara dia. Aku macam kesian, nah, bagilah. Tapi zaman tu banyak pelancong. Pelancong yang cari duit lebih untuk menampung hidup dia melancong dan mengembara. Bosan?
Rasa awal. Mungkin kita nak cepat, kita boleh pergi sini kot. Bawah sekali ni. Kita kat satu. Ke macam tak ada pun. Lambat lah. Itu sana sebab loyak sana kan. Jadi tangga sana. Toilet dia warna oren. Dalam sungai Wang rupanya ada kedai souvenir juga. Mari kita cari. Giant? Bukan dah bankrupt ke Giant sekarang? Ada kot ni. Dia rebrand. Mari cari. Celah mana? Celah mana? Tak sampai kat mana juga. Mana eh? Tu kat tangga. Tu, turun. Wah, wow, bukan aku patut beli kasut ke? Hello, nice. Macam capal. Yes, kita kena macam pergi ke arah sana sebab loyak di situ. Mana baju kau? dah mula keluar. Besar-besarlah keluar. Satu lagi tangga kat tu. Jom. Ini adalah pemandangan baru tau, sebab Sungai Wang dulu kedai-kedai kios macam ni adalah kedai phone sebenarnya. Penuh kedai-kedai phone. Tapi sekarang ni phone dah macam tak ada. Orang beli online kot ya. So diganti dengan kedai-kedai macam ni. Dulu aku ingat lah setiap tingkat phone setiap tingkat. Mungkin sekarang ni satu tingkat dua ni kot dia buat. Haa tu tingkat ni. Ya, betul lah aku pergi Najib masa aku wasasi 2005. Lamanya 2005. Like what? How many years ago? 17. Macam lama dah ya. Kan? Sekejap. Tu turun. Itu turun ke? Is that turun? Is this turun? Turun. Ooh, bag. Critical lah aku. Nampak lah bag. Giant. Tak nak tengok sudah. Ini talent saya tau. Selalu nak makan benda ni. Tapi sampai sekarang tak makan angka ni. Manis. Macam adakah dia perisa pisang? Sebab tu dia warna kuning. Susu. Cheese. Kau pernah datang sini? Hahaha.
Ini boleh bagi kat dia lah souvenir. Dia rebranding ataupun dia tak masuk macam ni lah kat rumah. Itu dia belum habis rumah. Dia macam kuat juga ni, macam 4 lebih 4 lah, lebih 4 horsepower. 10. Dia memang macam kuat gila. Ya, dia tak blow satu. Macam hotel-hotel semua kan pakai macam ni. Okay. Ni lah kot yang kesal dia. I think so. Tak lah, sebenarnya aku pun tak suka, aku jalan je. Kalau betul-betul lah. Ada tak? Betul tak? Haa, sini kau ingat. Tepi ni. Tu tak suka ya. Boleh tak? Nak tahu yang lagi. Ini pintu, tak tahu pintu apa. Cari lift. Tadi kita datang pintu tu. Masih jatuh. Hei, tak macam nak tengok, tapi dah masuk lah. Itulah. Degi tak nak pakai mask. Tak, dia tak pakai mask. Kau tu dah duduk tengah ngegat tu. Pakai lah. Dalam building, hang kena pakai. Kalau kata gamuk mana yang pakai je depan dia, kata belah, pakai buka. Kan, pakai buka lah kan, boleh. Tak, jangan nak bertengkak dengan benda tu sangat sebab itu rule. Dia memang dia kena buat benda tu. Dia tak boleh nak bagi-bagi tutup okey, dia kena. Tak, orang macam dia jenis macam kera nak suruh bertengkak dengan orang. Lift. Tak, dia jenis orang yang macam nak menegakkan juga hang punya benda tu. Lift. Kau ada lift? Masa tu, ni lah. Kan ada lift yang tak ada nombor lagi. Ke yang ni yang rosak tadi tu? Okay. Tu nampak? Kita tinggal berapa? Tu turun bawah. Ini turun dek. Turun. Kita nak naik. Turun, turun, turun. So, pintu ke sana? Dia terus apa? UG is ultra now. Berapa ni kan? Tupu dah. Tiga. Dua ke tiga?
So kita naik empat tadi, kita keluar satu. Kan kita masih tu naik dua tadi kan? Dua. Tiga kita nak tinggal. Dua. Okay. Cari kedai tu balik. Apa? Oh, depan ni je sampai dah. Oh, pandai kan kita nak sampai. Mana? Mana orang? Okay. Kalau jenis tak selamat, jangan beli Asia. Terbuka-buka. Apa, skru. Cat tercabut. Sebab dia memang plastik. Baju tu kat mana? Baju tu pun. Baju dia pakai lah. Lima. Lima dah. Dia nak keluar. Mana pergi mana? Aku rasa macam nak semayang dulu. Sebab takut lambat. Dah asap lah ni. Dekat sini je? Bukan. Tingkat. Sekarang kamu dah minta. Ya. Yeah. Boleh pergi satu stop je. Ah, satu stop. Nak pergi kira kan? Nak pergi semayang dulu. Sebab nak interchange sini. Change kat sini. Lepas tu balik. Berhenti. Sini. Sini. Ya, nak pergi tirak sudah. Sebab tadi kita pun dah jalan macam 2 jam. Kalau in reality kalau nak bawa orang pun. Dia kena jadi lampu. 101 tu dah nampak. 101 tu dah nampak.